Pemirsa, berbagai rangkaian kegiatan kemeriahan kemerdekaan Indonesia yang digelar oleh masyarakat di RT 4, RT 33, dan RT 25 Kecamatan Alam Parajo turut menampilkan sejumlah pertunjukan kesenian. Dalam kegiatan tersebut, anggota DPRD Kota Jambi Muslim Taher turut hadir dalam memeriahkan kegiatan tersebut. Dalam kemeriahan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun, masyarakat Kota Jambi turut meriahkan kegiatan tersebut dengan menampilkan pertunjukan kesenian seperti kudo kepang, games, lomba karaoke, dan kegiatan lainnya. Rangka peringatan 17 Agustus hari kemerdekaan antusias luar biasa, baik itu anak-anak ataupun ibu-ibu dan pemuda semuanya. Dan kami selalu menyiapkan acara-acara yang spektakuler seperti dimulai dengan lomba-lomba anak-anak, terus dilanjutkan dengan ibu-ibu, itu biasa makan 3 hari terus-terus dan ditutup dengan malam puncak seperti yang Bapak. Dalam kegiatan tersebut, turut dihadiri oleh anggota DPRD Kota Jambi Dapil Alam Parajo Muslim Taher dari fraksi Partai Gerindra Kota Jambi. Sementara itu, dengan kedatangannya di tengah masyarakat, dirinya juga disambut dengan gembira oleh masyarakat yang hadir. Kita panggil nanti, kebetulan juga saya sebagai anggota Dewan Kota, saya akan berbuat bapak-bapak ibu-ibu di lingkungan kita ini. Setelah nanti saya duduk atau 2004 nanti ini insya Allah kita ini akan kita perjuangkan, kita aspalkan dan sampai di lingkungan mana. Juga punya moto dari warga RT 25, khususnya untuk warga RT 25. Satu hati semakin di depan dan menciptakan suatu inovasi yang tiada henti. Sandi, JEK TV, melaporkan.